Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Nurul Aulia. Hehehe. Seperti biasa teman-teman, kita akan bermain. Hehehe. Kita akan bermain miniatur diorama kereta api teman-teman. Wadidaw, kita juga akan bermain sambil belajar mengenal jenis dan fungsi dari mainan konstruksi. Hehehe. Pastinya sangat seru sekali ya teman-teman. Hehehe. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Wahai, mari kita langsung mainkan mainannya. Jom jedam dam 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 dam. Ada apa ini teman-teman? Ada kereta yang saling dorong di sebelah sini. Widih, kita harus amankan sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Wihihihihi. Nampaknya ini adalah kereta MRT teman-teman. Kereta yang super keren sekali ya. Wow, mantap betul. Oke, let's go. Wow, ada tabrakan lagi teman-teman. Kali ini ada CC201 yang menabrak gerbong kereta vintage. Wadidaw. Ren. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya teman-teman. Widih, tuh lihat di sini sudah ada dua kereta vintage. Wih, yang ini membawa kereta passenger atau kereta orang, dan yang belakangnya membawa kereta gerobak teman-teman. Wow, mantul seruntul. Hihi, tuh lihat di sebelah sana juga ada mobil turbo jet teman-teman. Nah, itu adalah mobil pemadam kebakaran. Wahai, mantul seruntul ya teman-teman. Dia memiliki 8 buah roda teman-teman. Wadidaw, dan yang ini adalah mobil. Kita coba lihat teman-teman. Wish. Ini adalah kereta forklift. Wow, mantul seruntul ya teman-teman. Forklift ini biasanya digunakan untuk apa yo? Widih, untuk mengangkat barang-barang yang sangat berat sekali teman-teman. Wihihi, mantul serutul. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, biasanya forklift itu ada di pertambangan atau juga ada yang di gudang teman-teman. Wahai, mantap sekali. Nah, kakak menemukan mobil berwarna orange. Wih, ini adalah mobil milik Basarnas teman-teman. Wow, mantap sekali. Lalu di sebelah sana ada mobil ambulan. Widih, keren. Wih, ada bis juga teman-teman. Lihat, di sebelah sana ada bis. Ya, wah, itu bis kecil teman-teman. Mantul, mantap betul. Widih, lihat. Wow, ada forklift yang menghalangi. Wih, akhirnya tabrakan pun tidak bisa dihindari lagi teman-teman. Tuh lihat, dua kereta sekaligus bertabrakan dengan alat berat yaitu forklift. Wah, kita harus segera mengevakuasi kedua kereta ini sebelum ada kereta yang lainnya menabrak dari belakang teman-teman. Wih, ada lagi ternyata teman-teman. Wih, dewa didau. Wow, duar. Sekarang jadi tiga kereta nih yang bertabrakan teman-teman. Wah. Ayo kita evakuasi semuanya ya. Wow. Kita coba lihat teman-teman, apakah keretanya rusak atau tidak ya. Nah, yang ini masih menyala teman-teman. Wow, super kuat sekali kereta MRT ini teman-teman. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Widih, mantap sekali. Sampai-sampai dia menabrak. Wadidaw. Wah, mantap sekali teman-teman. Oke, kita mundurkan dulu forklift-nya teman-teman. Wih, berani-beraninya ya dia menyelonong menerobos rel kereta api teman-teman. Sebaiknya kita pasang pintu ini ya teman-teman. Pasang pintu kereta ya, supaya ada yang mengatur lalu lintas kereta apinya teman-teman. Hehehehe. Terima kasih teman-teman sudah bermain di channel kakak ya, dan sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. Bye-bye.